Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan Kopi O Pisang Goreng sempena Festival Muara 2021. Saya Azrin Abdul Rahim, pengarah eksekutif Era Dance Theatre, sekaligus menjadi tuan rumah atau host anda untuk rancangan ini. Dalam edisi kali ini, kita berpeluang untuk bertemu dengan tamu-tamu khas saya, artis-artis veteran yang pernah menyinari filem-filem klasik Melayu tahun 50-an. Juga ada orang yang penting yang selalu bermain di belakang layar, dan saya rasa anda semua akan dapat manfaat daripada acara atau rancangan yang akan kita sampaikan. Pastinya kami ingin tahu lebih lanjut dari mereka mengenai hal-hal yang terkait dengan tari-menari di Singapura. Alhamdulillah, dengan gembiranya kita ingin menyambut kehadiran seniwati Puan Hashimah Yun, seniwati Puan Norma Zainal, seniwati Puan Dayang Sofia. Dan juga beliau satu lagi ni, nak cakap seniman pun bolehlah masuk antara kategori seniman. Tapi saya rasa kita panggil beliau Abang Jamil aja pun okey juga. Ha. Okey. Ha, tapi untuk keselesaan dan supaya kita lebih bersantai, seniwati-seniwati ini semua saya akan panggil dengan nama Mak Shima, Mak Dayang dan juga Cik Norma. Semua setuju? Boleh? Boleh. Okey. Okey, Mak Shima. Anda adalah antara artis yang telah menari dalam banyak filem-filem klasik Melayu. Untuk langkah pembukaan ni, boleh tak berkongsi pengalaman bagaimana Mak Shima mula-mula dilamar untuk menari dalam filem? Dan sebenarnya Mak Shima ni daripada kecil memang dah berlakon, umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun? 8 tahun. Pasal mak bekerja dekat Soul Brothers, jadi selalu main-main kat studio lah. Bila masuk studio, kalau mak ada syuting, nanti saya ni pun sibuk. Ha, sibuk ke sana, kata Mr. Quack, manager ni kan. Mr. Quack ada surat lah, Mr. Quack. Baca eh. Ha, bacalah dia orang ini. Ha, ini ada turis nak datang daripada Malaysia ke, benda-benda mana kan gini. Habis dia minta mak suruh saya bekerja kat dalam ofis. Tahu sajalah. Ofis dia cuma saya dengan dia. Dia mana boleh kita orang Melayu kan. Orang kita orang mak banyak sangat pantang larang. Kalau mak cukup suka Nasimah bekerja sini ambil sebagai chorus girl. Penari. Ha, jadi penari dulu. Jadi awalnya ditawarkan untuk bertugas di dalam pejabat. Dalam pejabat. Dengan manager Shaw Brothers. Siapa nama dia manager tu? Quek Cik Jen. Sama Cik Quek ni lah. Ya. Oh, tapi Mak Shima tak nak? Bukan mak tak nak. Mak yang tak kasi. Oh. Maknya Mak Shima tak kasi? Tak kasi. Mr. Quek kalau nak ambil asyban bekerja ambil sebagai penari dia lah. Belajar menari masa tu Tony Casino punya mak Aunty Bobby jadi penarinya. Jadi pagi-pagi kena pergi dekat studio pukul 8 tu ada tanskat lagi. Exercise. Kaki naik kat besi tu. Bend. Pergi ke short kiri, ke kanan, gini. Exercise. So ada body conditioning lah maknanya? Ya. Oh. Kita exercise dulu. Kalau jadi, tak ada penari filem, belum ada penari filem untuk filem punya, kita exercise. Kita kena exercise. Sekarang nak bikin filem, nanti director cakap dengan yang tukang ajar menari, aku nak ini, cakap dengan komposer lagu, aku nak ini filem ada tarian, aku nak rentak apa, director punya mahu cakap dengan komposer. Okay? Bila dah bikin satu lagu, kalau tak ada solonya kan, tarian aja gitu, jadi dia bikin recording, dia kasih dengan tukang yang ajar tu, yang ajar tarian. Ha, aku nak begini, begini, begini. Jadi diorang reka lah tarian tu. Oh, okey. Biasanya waktu tu siapa yang selalu mengajar menari?
masa dulu Tuan ikut Suruh Remak, Mr. Bobby, Auntie Bobby. Belakang Siput Sarawak, filem dia, dia nak ajar nari. Belakang Mak Kak Sima pun ajar tarian juga. Norma dia. Jadi mak empat. Ada empat orang lah empat yang memang selalu muncul lah untuk mengajar menari untuk filem. Jadi kalau nak bikin filem tu, jadi dalam setengah filem tu, kalau apa syuting tarian tu selalu pertengahan. Sebab apa kita sempat praktis. Kita praktis bukannya tak praktis. Pasal kadang-kadang kamera nak ambil sudut kaki tu, renggangnya, kerangannya macam mana kan. Semua dah ada. Kalau nak tengok film Hindustan, mak best kira film Hindustan, satu tarian tak 200 shot. 200 shot untuk satu tarian? Dia kerusak mata, dia kerusak kaki, dia kerusak ini semua jalan ni. Semua hidup. Tapi kalau untuk filem Melayu pula, berapa shot biasanya? Filem Melayu, kamera satu. Kalau lain negeri punya, macam India, empat kamera. Mak baca mereka punya ini semua kan? Oh gini, patutlah mereka punya filem maju. Jadi waktu itu kita masih cuma ada satu kamera sajalah. Satu kamera. Jadi kalau dah ambil ini, nanti bila kita syuting menari satu tarian tu 3-4 hari tau. Kadang-kadang kameraman di atas. Dia nak ambil kat bawah. Dia kena sudah. Dah, di atas lagi kan. Jadi kita repeat. Penat kalau kita syuting menari tu. Okey, ini menarik ni. Jadi, biasanya si producer akan datang jumpa dengan komposer. Bilang dia nak lagunya macam ni, macam ini untuk filem dia. Okey. Dari situ komposer akan bincang dengan pereka tari, koreografer. Koreografer mengambil berapa lama waktu untuk siapkan satu tarian? Dalam satu dua minggu. Satu dua minggu. Itu untuk praktis dan siapkan tarian tu. Baru producer datang tengok okey tak okey. Lepas tu masuk syuting. Untuk syuting aja berapa hari untuk syuting? Satu tarian. Hari. Satu tarian tu 4 hari. 4 hari. Banyak itu pun macam ya Piramli kan, dia punya tarian dia kan ketangan nak kerusak semua sama, kaki nak angkat semua sama, gini kan. Jadi banyak masa. Right. Yang menarik ni sekarang, jadi Mak Shima katakan tadi, kalau sama Auntie Bobby, grup tari Auntie Bobby ni, everyday you datang, you akan diambil. Akan diambil datang ke studio dan mereka pastikan supaya ada latihan dulu, ada body conditioning exercise dulu. Baru belajar ragam-ragam tari. Dia macam itu. Kalau tak ada tarian untuk filem, kita exercise. So satu sesi dalam latihan dalam latihan tari itu berapa lama? Dalam satu minggu. Untuk filem. Untuk filem. Sekarang dalam grup tari itu sendiri, maknanya maksimal kena pergi hari-harilah. Hari-hari. Kalau tak ada filem, macam mana? Kalau tak ada filem pun hari-hari kena datang. Hari-hari datang untuk praktis. Exercise. Exercise-nya berapa lama? 1 jam. Oh, okey. Dan setelah exercise, ini cerita tak ada filem lah. Exercise 1 jam. Lepas tu apa lagi? Adalah sembang-sembanglah. Okey. So setiap hari ada latihan. Ada latihan. Bermakna setiap hari ada latihan. Satu kali 1 jam. Untuk badan kita, untuk kaki kita, untuk tangan kita macam mana semua kan. Itulah antibody tu. Penari kadang-kadang dia panggil orang luar datang menari, dia bayar. Habis menari habis dah. Jadi waktu tu penari-penari tak semestinya dia menari khusus untuk filem. Mereka ada grup-grup mereka ada sendiri. Juga. Banyak tak grup-grup tari waktu itu? Banyak juga. Kadang-kadang kita orang tengok mana yang mana menari, nanti yang tukang ajar menari, aku nak nyorang. Nanti orang cari panggil lah. Kita tengok kan biasa kita bila kita tengok filem kan. Dalam filem tu tarian tu paling 2 minit. 2.5 minit kan. Tapi saya pasti latihannya mesti berjam-jam kan. Itu apa perasaan maksimal macam dah latih gitu-gitu sekali cuma ambil shot cuma 2 minit kerana 1 minit je. Untung kita lah waktu kita jadi penari dulu kan untung lah kan. Kira untung ke? Tak penat. Okey. Nah, satu lagi soalan.
biasanya kan tarian untuk lagu-lagu dalam filem tu adalah tarian yang macam tadilah, baru dicipta. Jadi maknanya si pengarah baru dapat idea nak buat tarian dalam filem tu. So dia suruh komposer buat ciptaan baru, kan? Ada tak tarian-tarian yang sudah jadi punya yang dia tengok, oh ini boleh pakai, yang dia tarik? Tak. Tak ada? Diorang kita baru ni. So untuk filem memang semua baru. Tarian baru? Semua tarian baru. Tak ada tangkap sana, tangkap sini, tak. Diorang cipta diorang punya idea sendiri. Lain, macam Kak Norma, arwahnya, dia punya tarian banyak, apa orang bilang? Bau. Bau, eh, banyak bau. Macam arwah mak saya ni tak, macam tu ASEAN, Melayu asli. Dengan lingkar-lingkar. Lingkar-lingkar, macam Siput Sarawak tu macam Kalipso, tarian tu semua kan. Dengan buatkan ken-ken. Dia nak nak shooting tu, dia nak maksimum menari sama-sama. Sebab? Sebab dia tahu kat maksimum boleh menari. Kena asima dia lah ni. Jadi kena pakai ken-ken lah. Apa yang kembang tu. Okay. Dulu-dulu waktu mereka latihan biasalah, waktu dengan Aunty Bobby ni, waktu latihan menari, pakaian untuk latihan tu apa biasanya? Kita biasa datang ke studio, kadang kita pakai baju kurung. Baju kurung, ha. Kat sana kita buka kain baju kurung tu, kita pakai seluar panjang. Pasal apa, bila kita nak kat kaki ke nak apa, baju kurung kan payah. Jadi pakai seluar panjang. Seluar panjang, seluar tracksuit macam itu? Haa, macam tracksuit situ. Okey. Seluar panjang, dan kadang ini bawahnya simen. Pak Pekin ni, kita pakai smoking. Tak mau kasi apa, top tak gantilah pakai baju kurung. Tak, baju kurung tak gantilah. Cuma ganti seluar, pakai seluar panjang saja. Seluar panjang aja. Okey. Yang ada orang datang dengan kebaya. Yang ada datang dengan pakai gaun. Macam gaun nak praktis macam mana kan? Kan singkat. Ya. Jadi orang bawa seluar belajar. Okey. Menarik juga eh. Bayaran waktu itu macam mana? Oh, masa buka maksimal jadi penari gajinya baru $100. $100? Satu bulan. Untuk? Satu bulan. Untuk satu bulan? Itu ada menari, tak ada menari, gaji tetap on. Jalan. Jadi full time dancer lah tu? Full time lah. Jadi bila lepas menari tu, kita dapat komisen lagi. Dalam satu filem tu ada dua tarian ke tiga tarian, dapat lagi ekstra $20 satu filem, satu tarian. Okey. Nyanyi pun sama. Nyanyi pun sama. So kalau ada tambahan shot kat mana, dia dapatlah ekstra. Ekstra. Ha. Okey. Okey. Jadi kalau Mak Syima masih ingat, jadi grup-grup tari ni banyaklah ketika itu. Banyak. Yang Mak Syima ingat siapa-siapa aja nama-nama grup tari dia? Banyak dulu, Rahmat. Siapa lagi, Kak Norma punya adik tu, Ernie. Ernie. Lagi Enon, Rahmat-Rahmat punya kakak. Enon dari? Ainun Rahmat. Ainun Rahmat? Rahmat-Rahmat punya kakak. Oh, kakak Rahmat-Rahmat. Kakak Ainun Rahmat. Rukiah Hasim, penari tu. Jadi tu siapa, Putih. Keluarga Sudiro. Tadi dia punya family. So adalah dalam 10-12 grup tari lah. Ada. Oh, okey. Jadi bermakna ketika itu dunia tari Melayu tu sudah berkembang lah, sudah dah ramai orang dah ikut lah dunia tari Melayu tu. Itu tahun 50-an. Tahun 50-an. Okey. Tu dia. Inilah berita yang sekarang kita nanti-nantikan. Maknanya dulu tu memang orang dah aktif menari dah. Mereka menari bukan saja syok-syok cut and paste. Ada body conditioning, ada exercise. Dan mereka full time. Anda tak tahu, saya pun baru tahu. Kita lanjutkan lagi dengan soalan-soalan dengan tamu-tamu saya yang lain.
Sekarang kita tanya pula tetamu saya yang satu lagi ni, Cik Norma Zainal. Cik Norma, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, kerjaya Cik Norma ni sebagai, memang awalnya bermula sebagai seorang penyanyi dan umur Cik Norma waktu tu 18 tahun dah nyanyi di klub. Okey. Bagaimana dengan kesibukan nyanyi di klub, pulang pagi? Apa yang membuat Cik Norma ni tertarik untuk berlakon, menari dan menyanyi dalam filem? Okey, saya actually yang pertama sekali saya yang suka menari. Itu my first lah. Jadi lepas tu masuk menyanyi pula lah. Jadi menyanyi tu macam kira apa, I punya macam cari makan. Right? Yeah. Macam cari makan. Jadi yang berlakon tu macam ada offer. Jadi I pergilah, I pergi dapat offer. Yang offer ni siapa yang mula-mula offer? Offer mula-mula Husin Hanif dari Cathy Chris. Okey. Asalnya Cik Norma menari juga dari Cathy Chris. I see. Dari penari juga, solo dancer. Untuk dari filem apa tu, ingat lagi tak waktu menari solo tu? Kalung Senandung. Kalung Senandung. Kalung Senandung. Okey. Masa tu waktu Latifah Umar lah yang dia punya lakon. Yang lead Latifah Umar. Latifah Umar. Itulah itu yang dekat Kalung Senandung lah menari di Cathy Chris. Itu my first time lah kira. First time. Okey. Yang mengajar menari, pasal Cik Norma sebagai penyanyi, yang mengajar menari itu siapa waktu itu? Yang masa kat Cathy Chris tu arwah Kak Nosiah, Nosiah Yim. Nosiah Yim. Yang lain-lain tu macam ada macam joget modern lah, macam ada twist ke apa dekat Cathy Chris jugalah. Tu macam extra dancing. Right. Itu modern punya lah. Modern ways lah. So yang sama apa Nosiah Yim yang ajar tu memang tari tradisional lah. Tradisional lah. Tari okay. Melayu. Tari Melayu. Dan untuk filem. Itu lama tak untuk Cik Norma untuk nak belajar tari itu? Tak jugalah. Dia ajar sekejap aja, macam one hour, two hours gitulah, sekejap ajalah. Dia ajar kita menari kat Nosiah. Habis lepas tu kita dia ajar ragam-ragam dia lah. Dia punya tarian, dia punya cara menari. Pasal sana kan cut kan filem kan. Jadi kita tengah menari gini-gini aja cut. Habis lagi satu step itulah kan. As a solo dancer. Dia filem selalu cut. Jadi tak perlu nak menari full 3 minit ke 2 minit lah. Menari sikit cut. Kita start lagi kan. Itu pun okey juga, tak penat juga, tapi boring lah macam itu, tak dapat nak berekspresi sepenuhnya. Yalah, kita praktis dekat situ, dekat studio lah. Bila datang pagi kan, praktis kejap, nanti Kak Nur cakap gini, habis kita I think I cepat dapat, jadi sekejap lah as a solo dancer kan. Okey. Jadi dah belajar tu sekejap je, lepas tu kita menari. Itu cik long time lah. Waktu tu yang dia offer Cik Norma untuk buat solo dance tu, ialah kan banyak lagi penari lain. Kenapa dia yang panggil dengan Norma Zainal ni untuk buat solo ni? Pasal arwah Kak Nusia tahu I dari Seruana menari. Habis di TV pun kan, Seruana TV. Jadi dia panggil lah. Dia panggil you nak menari tak? I cakap boleh lah. Ini menari sama belajar sama sekolah ada kacau tak? Tu jam I sekolah I habis cepatlah. I form 3 je dah habis. Jadi sibuk dengan ini kan, menari, I masuk Seruana, masuk sini, jadi pelajarannya up to form 3 sudahlah. So antara disuruh menyanyi dengan disuruh menari, which one would you prefer? Mana satu yang lebih kalau menarik kira, lah untuk Cik Norma? I suka menari daripada kecil, memang suka menari. That is my first lah kan. Lepas tu macam nyanyi tu suka-sukalah nyanyilah on TV ke gitu kan. Nyanyilah.
Dan after that, diorang dah offer lagi pergi night club. Itu dah kira kita bekerja. Hmm. Kerja kan, on 18 years old lah, gitu. Itu pun saya sambil-sambil lah menari juga. Tapi dekat Sri Wana no more lah, dah tak ada lagi. Tak ada aktif dekat Sri Wana lah. Bila dah masuk filem dah tak ada lagi dekat Sri Wana. Jadi yang menarik ni sekarang ni, nak tanya sedikit lebih inilah lebih personal sikit. So, dari umur semuda 16 tahun, you dah menari di filem. Then you were in the club, menyanyi di club when you were 18. Then in 1976, was it? 76. Yang Cik Norma berumah tangga. 1976. Itu, okay, during 70s tu. 72, I pergi film festival Hong Kong and Taiwan. Right. Taipei, by Shaw Brothers Sen. Dia hantar lah. And then, after that, I balik. Cathy Grace, Arwah Bamin, ambil I that semusim neraku kapa dia punya picture lah, punya wayang tu. That is I punya last lah. Okay. Number 6 film. Dekat Cathy Grace, third lah. Third. Jadi Shaw, I bikin tiga. Tiga film and Grace tiga. Tiga, okay. Jadi ada enam lah. Right, so total enam. Right. Total enam. Then 1976, you decided. No, I 72, 73 I dekat Bangkok nyanyi. Okay. And then I pergi apa? Pergi Pakistan nyanyi kat sana, Pakistan. With my band, The New Faces. And then kita ingat. Itu touring band, touring tour Pakistan ke? Menyanyi di club. No, satu club aja. Dekat sama club tu lah. Kita ada kita ada contract lah. Okay. Six months. Jadi right. After lepas di Karachi, kita patut move up pergi sampai Lebanon. And then my manager cakap nak hantar kita pergi apa to Japan. So Cik Norma, I think I stop. I cakap pasal I cakap I nak balik kahwin. So my boss ketawa. You getting married? I said yes. So 75, I balik Singapore. So during my 70s. But you were in Karachi, so the wedding plans was going to happen in 76. Yes. And but so you had this long distance relationship lah. Yes. No, I with my husband say dah 5 tahun we are together. You see. So okay. I engaged only few months lah. So we were quite long together. 5 years together. Yes. Then when you were singing overseas, dia tak ikut lah dekat sini. Tak, dia kerja sini. Oh, itu dah dia. Dia kerja sini, I ke sana. So in the end, you decided to get married 1976. And then after that, ikut cerita, you stop everything. Stop. But pasal my husband say, if you want to sing, you carry on, don't get married. Dia bilang, kan? Oh. So I stop this, kita punya ini apa, I tutup buku lah. Tutup buku? Ah, tutup buku. I don't want anymore. Jadi orang ingat I hilang. Right. Dan kadang ikut husband, bukan my husband journalist kan. Jadi ikut, kadang pergi Sarawak lah. Pergi Kuching. Stayed there? We stayed there, 1990s. Oh, okay. Not long, about 1 year, 2 years lah. Kalau dia kerja kat sana kan. So I ikut dia. And your husband, siapa namanya that time? He's before he convert, nama dia James Chan. James Chan. Then bila call convert, him Johan Abdullah. Johan Abdullah, right. But we still call him by his name. His first name. Any regrets? No. 1976, regrets. I'm going to quit. Any regrets? No, I don't At regret. At that point in time? Yes, little bit lah. Sikit lah. I still nak pergi club. So my husband said, okay, we can go, but no entertain people or that lah, tak ada lah . Nyanyi ke apa, I just what, nak tengok aja lah. That is my line, I cakap. Right. Kan? I saja nak tengok my friend, itulah. Right. Diikutkan jugalah. Diikutkan juga. Then we come back. After I ada anak, then I be happy kan. Right. Send them to school lah, pergi sekolah lah, apa ni, so sibuk lah. Sudah sibuk dengan anak. Sibuk mengurus keluarga. Anak. Okay. Tunduk 1995 anak-anak dah besar-besar.
I go back to office. Ah. I work in the office. 94, 95. I work in the office for 10 years or 15 years. Mm. I become a frontline lady. Mm. As a receptionist. Right. Of course, I don't do typing lah, because that is our family business lah, kira kan? Okay. We do like answering call. I see. Mm. And we do everything lah, semua. I angkat phone. I got 300 clients with my hand. Ah. Yeah. Answer call here, call there. Betul-betul is a calling, you know. Pukul 8 pagi, office girl. So we have other girls to do typing. Right. Cik Nima just answer call, that's all. Answer call and receive all those customers. Right. Nak bayar. Jadi pengalaman dulu sebagai penyanyi and all that, did it help with your work in any way? Yes, it worked. Yeah. Like I'm, how? I'm happy. Huh? Like how? I mean, macam different lah from jadi celebrity kan. Mm-hmm. But at that time, I think I was 50. Orang semua tengok ini macam dulu punya celebrity. So I cakap, siapa? Orang masih ada yang ingat jugalah. Ada dekat office, ada juga. I cakap, siapa? Tadi lah, dulu lah, during 60s. Ya ke? Ada muka macam I cakap. I think you mistaken lah. Orang gitu, office kata yang Melayu-Melayu je tau. Yang Melayu tu macam recognize lah. Right. Tapi I tak pernah. You never reveal yourself lah? I never. Tak pasal apa, office I pakai my name different. Ah. They call me Ann Chan. Because I married Chan. You married to a Mr. Chan, so yes. You use your name Ann Chan. Ann Chan. Just Ann Chan. You see? I said, Ann Chan. Yes, Ann Chan. Finish. Tak ada apa-apa lagi. So they call, keep on calling Kak Ann ke siapa-siapalah. So I don't want to be recognized also. Jadi bermakna itulah. Maksud saya, pengalaman sebagai penyanyi dahulu, waktu-waktu zaman tu, when you were entertaining people and all that, that gives you all the confidence. Jadi bila you nak answer phone call pun, no problem lah kan. Untuk nak layan orang, orang nak tanya apa kan. So the confidence ada dekat dalam. It's already built in. Yes. Wonderful. Thank you for the sharing. Itu dia. Norma Zainal, biduanita, menari, then keluarga, masuk balik office. Itu cycle yang kita nak faham. Kita must understand how the world revolves, kan? Dan bagaimana kita dapat berkongsi pengalaman ini dengan orang lain supaya diri kita ni ada makna berada di dunia ni. Okey, kita akan bertemu lagi seorang tamu saya lagi lepas ni. Anda masih bersama saya, Azrin Abdul Rahim, dalam program Kopi O Pisang Goreng Sempena Festival Muara 2021. Nah, sekarang kita nak jumpa lagi satu lagi artis veteran. Orang lama, babe. Tapi saya rasa banyak yang kenal dan masih ingat. Ini dia, Mak Dayang Sufia. Okey, Mak Dayang, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Mak Dayang lama ada dekat Brunei. Memang tak teringat ke orang kat Singapura ni? Ingat. Terpaksa juga ke sana kan? Terpaksa eh? Bukan pilihan ya, terpaksa. Pilih jugalah. Okey, kita tanya dulu. Okey, Mak Dayang. Mak Dayang ni dah berlakon dalam banyak filem dah. Kalau saya kira-kira lebih dari 10. Kalau Mak Dayang kira mesti dah berapa? 16. Plus 6 lagi ya, okey. 16 filem. Dalam 16 filem ni pernah tak director datang jumpa dengan Mak Dayang? Saya nak Dayang Sofia menari. Ada tak yang tanya? Tak pernah. Kenapa? Sebab apa peranan yang diorang bagi tu bukan ada untuk saya menari barangkali kan? Selalu drama aja gitu. Yang sedih-sedih. Itulah. Jadi pasal Mak Dayang ni dah terkenal dengan watak yang sedih-sedih. Uh-huh. Kalau jadi penari pun nanti orang semua sedih katnya kan. Uh-huh. Jadi dia tidak kasih peranan menari lah. Tak. Kalau menyanyi,
Menyanyi pun tak ada, pakai flashback sajalah, pakai suara orang ada. Ah, okey. Ada. Okey. Jadi memang 100% berlakon sahaja. Dan berlakon pun yang memerlukan emosi yang sangat tinggi. Itu tu memang skill yang susah tu. Kan, yang boleh menitiskan air mata. Tahu tu. Itu yang Mak Dayang memang expert lah di situ kan. Alhamdulillah. Okey. Saya nak tanya ni. Dalam banyak-banyak filem yang Mak Dayang dah berlakon tu kan. Filem manakah yang paling meninggalkan kesan yang sampai hari ini Mak Dayang tak boleh lupakan? Filem Aduh Sayang Si Buta. Sayang Si Buta. Si Buta. Sebabnya ceritanya kah? Pelakon main karakternya kah? Sebab apakah? Sebab saya rasa masa saya berlakon itu saya curahkan betul-betul perasaan saya apa yang dikehendaki oleh pengarah. Siapa saya pengarahnya rasa puas. Waktu itu? Umar Rojik tak saya? Umar Rojik kah? Jadi Umar Rojik ya. Umar Rojik. Okey. Apa dia yang special yang dia minta Mak Dayang buat tu? Yang Mak Dayang tak boleh nak lupakan itu memang. Masa Sarimah datang tempat saya di rumah kan, bertanya mengapa saya macam marah ibu dia. Jadi itu dah bertengkar-tengkar, dia sepak saya. Sekali mata saya tercocok besi kan. Masa tu saya meronta-ronta. Segala apa semua depan saya, segala kosti semua saya kena curahkan benda-benda. Saya rasa puas betul-betul. Saya rasa macam benda tu betul-betul kejadian berkelahi dengan dia. Itu saya rasa puas lah. Sebab ada perkelahian dengan Sarimah. Tapi tu hanya dalam filem je lah kan? Di luar filem tak ada lah kan? Jadi memang mengamuk betul lah mengamuk waktu dalam studio tak tu. Ada, tak ada rehearsal tu. Tak ada rehearsal. Satu take? Satu take. Tak dapat lah nak balik lagi begitu kan. Tak dapat. Terus apa nak jadi, jadilah gitu. Jadi okey lah tu kan. Akhirnya. Okey. Kalau... Ya. Saya nak tanyalah. Saya nak tanya mengenai ini. Allahyarham Aziz Atta. Suami. Ya. Mak Dayang, waktu zaman-zaman tu, masih ingat lagi tak? Tahun berapa yang Mak Dayang berumah tangga dengan... Tahun berapa, Mak? Tahun 58. 58? Bermakna setahun setelah Mak Dayang buat filem, berumah tangga dengan... Waktu tu ada filem pertama... 57 ada satu filem Bujang Lapuk. Lepas filem Bujang Lapuk tu lah. Ya kan? Okey. Mungkinlah kan, pasal saya rasa banyak juga peminat Allahyarham Aziz Atta yang sedang ikut kita juga ni menonton ni. Kira-kira macam manalah Allahyarham sebagai seorang bapa, apa yang mungkin Mak Dayang boleh share lah, berkongsi dengan kita? Ini boleh saya cakap syukurlah kami bahagialah, ya, bahagia sampai anak keempat anak. Selama 22 tahun saya dengan dia, tapi jadi jodoh dah habis kan, setakat itu sajalah. Selama 22 tahun. Daripada 58 ya, sampai tahun 80. Sampai 80. Sama dia. Itu yang lepas tu Mak Dayang saya menghilangkan diri dari Malaysia. Berpindah tempat lah, sudah pindah bermastautin pula di Brunei. Betul? Okey. 22 tahun. Yang Mak Dayang masih ingat lagi tentang Allahyarham
sebagai suami itu macam mana orang dia tu? Bagus, cukup bagus dia kan. Okeylah kami macam macam dalam filem juga. Penyayang dia, bagus, tak ada tak ada problem apa masa saya sama dia kan. Give and take. Okay. Dia selalu bagi saya ketawa semua. Macam biasa saja kami, tak ada tak ada anu kan, disusahkan ke dia apakah, digaduhkan ke apa, itu sajalah. Tak ada. Saya tak ada rasa apa-apa. Dan bermakna anak-anak tidak ikut tidak ikut sama Mak Dayang kan? Untuk ke ke Brunei anak-anak semua? Tak ada, tak ada. Semua anak-anak sama sama apa? Leram. Yeah. Di Malaysia. Selepas saya apa nama berpisah dengan anu Arayaham, saya ke Brunei, ya. Yeah. Saya mendirikan rumah tangga yang kedua kali. Okay. Jadi sama Pangeran Jamaluddin. Tapi setelah dia meninggal, saya balik sini lah. Anak-anak suruh balik sini. Okey. Jadi Mak Dayang dah balik sini dah berapa lama? Di Singapura atau di, dari bulan bulan 4 dari itu hari raya. Baru 7-8 bulan. Di Singapura lah. Jadi oh Mak Dayang tak pernah ke Malaysia. Cuma di Singapura all the way kan. Jadi dari Singapura baru pindah ke ini ke Brunei kan? Oh ya. Yeah. Okey, kita ada satu lagi tamu selepas ini. Anda masih bersama saya Azrin Abdul Rahim dalam rancangan Kopi O Pisang Goreng sempena Festival Muara 2021. Nah, tamu saya yang satu lagi ni susah nak cakap. Beliau tidak masuk dalam kategori pelakon, tidak masuk dalam kategori penyanyi dan juga tidak masuk dalam kategori penari. Tapi siapalah tak kenal, nama dia Jamil. Kita sekarang bersama Abang Jamil. Abang Jamil, apa khabar? Alhamdulillah, sihat wafiat. Alhamdulillah. Kita nak tanya dululah. Orang tak percayalah kalau tengok wajah Abang Jamil macam ini kan. Sebenarnya Abang Jamil punya umur ni tak naik-naik dari 35 tak, sampai tak, sekarang. Tak, 39 saja. 39? Itu era mana saya kau jumpa cakap 39. 39 eh. Tapi kalau nak ikutkan sudah jejak angka 6 kan? Tak ada, 67. 67, masya-Allah. Tapi kita tak bercakap pasal umur kan, si rahsia. Rahsia. Ha. Okey. Nanti ya. Riak pula. Betul. Jadi kita tak boleh tahu umur Abang Jamil yang 67 tahun, semua orang tak boleh tahu. Itu rahsia, okey? Tapi dia terlepeh. Itu dia. Abang Jamil, kita nak tanya ni lah. Walaupun Abang Jamil tak berlakon, tak menari, tak menyanyi, tapi Abang Jamil punya keakraban dengan artis-artis veteran ni memang menyerlah lah, menyerlah. Boleh tak kongsi pengalaman lah, berkongsilah dengan kita kan. Peranan Abang Jamil dalam dunia perfilman ketika itu. Okey. Dan rahsia, ini best. Rahsia di sebalik siapalah tak kenal Jamil. Cuba ceritakan okay. Sedikit. Mungkinlah sikit lebih kuranglah kan. Maaf kalau silap pasal apa. Dulu kecil-kecil sangat. Kecil sangat saya selalu dibawa pergi ke Buntik Road dan saya tak tahu tentang filem, tentang apa, siapa menyanyi. Saya nampak orang-orang tu semua cantik. Saya suka dari kecil saya suka admire at beauties. Korang pakai semua dengan pinggang ramping, dengan serambut semua, dengan gaya jalan semua, dengan kasut dah. Jangan cakap lagi lah maut. Habis tu, kita memang kan budak-budak lah. Kerana pergi ke studio pun kadang-kadang nak marah dengan baik, baik kasi masuk. Jadi kita tak tahu macam, diorang buat apa. Habis kita pergi ke makeup room. Makeup tu besar orang buat makeup pergi. Buatlah, tak tahu yang kita boleh buat kerja macam tu lah. Tapi nanti kalau macam dah, dah sekarang dah pilihkan cerita sejak dewasa ni, banyaknya artis tu kenal saya. So, kita rasa macam very happy dan macam bangga lah macam orang admire kita kan. Ya. Tapi dalam semasa tu, masa sekolah tu pula macam kawan-kawan menari, kita kepo lah. Pasal saya nampak mereka semua menari kan, aku pun ajar lah mereka menari gigi dengan bikin baju semua, kostum. Ajarkan selendang semua tu lah. So, and then make up sekali. Then after when they grow up, they want to get the job, they ask me to make up for interview, stewardess. And after that, from that,
selected atau kahwin pula. I first buat makeup kahwin is Chinese wedding. So you bantu artis-artis ni makeup? Tak. Cuma tengok. Then dah masuk jenis yang ketengah after the films habis. During the film tak ada dalam 73, and then after when they buat show, then I involve. Doing the makeup and all that lah. Oh. I carikan baju, macam semua ada show, carikan baju. Jadi waktu awal-awal cerita, waktu tengah filem Melayu tengah hot, Abang Jamil ni ada di sekitar mereka lah. So I know a little bit lah. Because I like to see what they doing je. Tapi tak tahu apa sebab buat apa. You know, when menari apa semua, then untuk apa, kalau naik lori, I ikut naik lori dulu ya, lori ya. Sampai tersebut botok semua kan. Habis orang hantar flyers. Dulu lah macam, I think about that lah. Main, kalau jalan kat luar tu orang main maju kat tepi lom kat tepi tu macam beli kopi gayung, beli kopi gayung kan belilah tu. Oh, jadi okey. Ini jadi rahsianya adalah Abang Jamil ni sentiasa berada di sekitar artis-artis veteran. Yes. Sehingga kan kerana awak sentiasa ada di sana. Senanglah dia nak suruh ni apa. You must be very rajin lah kan. Artis suruh je pergi lah. Itu susah nak cakap lah kan. Tapi memang semua cakap lah. Kata-kata, oh, budak ni bagus je. Macam sejuk, perut mak dia ngandungkan dia. I know that lah. Dulu waktu kecil, maybe agaknya cantik tak agaknya tau. Everybody suka bawa jalan-jalan ke mana-mana tau. Dia ni bawa, ni bawa dia. I don't know siapa-siapa, tak tahu siapa. Dan ikut jalan je. So then dah besar-besar sikit, dia orang ada menari-menari macam Sadia Ahmad Daud, dancers Normadia, Wak Suda eh. So dia ask me to join, tapi I pergi-pergi-pergi, tapi semua kawan lah. Tak boleh menari pasal mak dia don't allow. Dan cuma I menari sekejap dengan Mak Nap, Raimah Simin. Dia punya group dekat Loyang. And then I was told to jadi pengantin dengan siapa? I tak tahulah duk, maybe si Fauziazi. So last Fauziazi buat partner dengan si anaknya Osman Zalani lah. Siapa bapaknya Adi Miza. Dulu datang yang gitulah. Habis belajar Melayu jugalah. Tapi saya macam lambat tangkap pasal takut dengan mak marah kat rumah. Belajar selamat datang. Habis walaupun menari apa selalu saya kat front line. Front line macam orang belakang tak suka lah. Jadi buat datang macam kita rasa macam pasal kau muka kau tercantik sikit jadi kat depan. Dia tak suka kan. Mak nak datang kata okay pergi tempat saya. Dah habis belajar selamat datang. Dah makna selamat tinggal. Habis. I ingat itulah macam jahat-jahat jugalah kan. Habis merayap sana sini, merayap sana ni. Macam itulah. And then soal menyanyi, Norma dia memang suka menyanyi. Norma bilang, kau nyanyi kau gitu kau gini. Habis cuma kita nyanyi pun tak ada feel lah. Macam like what, Cak Sima dulu menari semua kan. Dia orang be given a script. Sebab tu you tahu Twitter tu lain-lain. Kalau macam ada, macam ada. It's film kalau dalam istana, macam istana. So you have to follow the film's line. Ada orang kena belajar macam itulah. Jadi kalau yang macam buat kajimati yang macam benda menari dengan maknya si Tony, because they call are dancers. Dancer walaupun ada juga job, they have to come to this and practice. Practice stretch on this and that, you know lah kan. Right. And then on top of it, they were selected also. That one I know lah, they selected yang those the best penari kan kat Jemaah on what film. And then on top of that, macam Kak Shima ada bakat untuk menyanyi, boleh menyanyi, boleh menari. So they selected all these good one. To do the modeling, and then dia ajar etiquette, how to sit down, how to talk, how to move, you know. Macam kita macam cakap macam mana lah, gitu lah. Kita pun gini-gini, main-main lah, budak-budak main-main kan. Dulu Ashima cerita Musang Berjanggut. So when they go, macam dia kan jadi putri bulu siri kan. So dia naik tangga jalan macam, very the model kind of thing, you know. Habis duduk tangan, all that proper, they learn already. Menarik eh. Kerana you ada di situ. Yes. Dan you dapat belajar benda-benda ni, dan yang lain-lain artis-artis pun tak merasa that you are a threat. Kan? Okey lah, ni budak ni okey, baik apa. Jadi dia kasihlah you bermain dekat sana, dalam you bermain dekat situ, you belajar macam-macam. I think maybe I rajin lah. Orang suruh I buat apa, orang suruh I buat lah. Oh. Maybe okay. Because of that. Dari sudut pandang you lah eh. Amin ni kan. Kalau Abang Jamil tengok dah banyak-banyak orang, banyak-banyak artis ni kan, apakah ciri-ciri yang agak penting lah untuk seorang artis tu menjadi seorang artis pujaan? What makes the difference? Apa dia yang ada? Pasal I bercuba diri dalam dua bidang ni, dua kategori lah. Macam artis 50s, they are very very punctual, very disciplined. Yang mana akak sekarang ni tidak. Dia orang glamour tau. Itu glamour dan director dia cakap dia. Whereas dulu tu dia orang belum director, dia orang dah siap.
Dia set up, dia pakai baju apa, dia kalau macam tengah make up pun dah tengok kan, dia cakap, hai gini, dia jawab, ini apa cerita ni kan. So from that I learn, because they want to hafalkan script dia. So some of them memanglah dia boleh hafal, dia very, dia can memorize very well. Macam gitu-gitulah. So when when part yang cucu-cucu kadang kita tak tengok lah, of course lah, gitu, that what I know lah. So the thing is the difference, diorang tu, I salute diorang, artis lama tu, they can bertahan, sebab diorang ada tersendirinya lah, they are very glam, diorang glamour, then pergi mana, I always would follow them to the film festival, walaupun apa pun, orang still can kenal. Oh, siapa Zahshir Mahyun ke, siapa Zaito ke, siapa dan Sofia ke, silap. Dia macam dia ada demi aura dia sendiri. Yes, aku dia tersendiri. You just put him on the stage, siapa? Semua jadi lain. Baiklah, tadi anda baru dengar sedikit tadi kata-kata dari Abang Jamil kita, pengalaman beliau yang bukan pelakon, bukan penari, tapi sering berada di samping artis-artis veteran tahun-tahun 50-an dahulu. Okey, sebentar lagi kita akan kumpulkan semua artis ni dan kita akan soal jawab lebih kencang lagi. Okey, Abang Jamil, kita ni dah berbual dah panjang ni, dah banyak hal yang kita dah cakapkan. Tapi saya rasa kalau kita nak tahu lebih banyak lagi, lebih cerita-cerita yang lebih mendalam lagi mengenai artis yang ada di sini, Mak Shima, Mak Dayang, Cik Rumah, mungkin Abang Jamil lebih tahulah kan. Bolehlah, tapi tak semualah kan. Tak semualah, okeylah. Kita nak macam Hashim Ayun tu kan, dia popular waktu tu kan. Waktu tu memang popular lah, sampai hari ni semua orang kalau tengok dengan filem, actually ada tak hal-hal pasal mengenai Mak Shima ni yang orang tak tahu, macam dia punya habit ke apa ke yang macam aneh-aneh lah, ada tak? That one I tak tahulah pasal apa, during that time I kecil lagi. So of what I know, orang yang terakhir Kak Shiba lah, juga dia lambat sikit lah, sebab I rasa mak besar tu very strict tau dengan dia. Mak tak besar boleh, siapa? Mak dia, mak kita panggil besar tu Hafsa Buang. Oh, pelakon yang jadi main suri salah tu. Oh, tu dia panggil mak besar. Dia panggil besar. Habis tu and then dia not so easy to keluar, tapi waktu tu dia memang glamour. Dia cantik badan, habis she's driving also. Siapa? Kak Shima. Jangan main-main eh. Habis dia dalam quarters tu macam dia kelas lah. Dia kami, dia, oh Shima Ayun balik. Kita pun cakap, oh gini ni. Dia bawa kereta apa kan, tu waktu tu? Bawa kereta apa? Tak tahu, lama kereta lah. Hanya dodol sikit. Habis janji dia bawa kereta sudah dengan kita lembu eh. Okay. Dia ada style lah. Ada style. Style dia, cara dia dengan hairstyle lah. Dia. I, because I suka to admire beauties. Dia one thing, Kak Shima is that. Habis dia very soft spoken. Banyak orang suka dia pasal apa? Dia cakap lembut. And then dia tak pernah sombong dengan orang, whoever lah. Orang, I tengok lah dulu kecil orang ajak bergambar, dia bergambar jugalah. So when kalau macam, kalau menari memanglah jangan cakap lah juara lah kan. Dulu kita dia memang memang bagus lah Mak Shima ni kalau menari waktu tu. Memang bagus. Okay, kita dah dengar cerita pasal Mak Shima sikit lah. Jadi beliau ni dulu memang kelas lah, kelas. Jaga penampilan. Orang memang respect dia kerana orangnya pun berbudi bahasa, soft spoken, senang orang nak get along lah. Kan? Habis kalau Mak Dayang, isteri kepada Allahyarham Aziz Sata pula, macam mana orang ni? Cakap Dayang pula, she have her own glam. Dia dengan rambut dia, dia punya glamour lah. Oh, ada own glam juga? Dia macam tersendirinya, macam cari jalan dengan handbag dia, all very proper lah dengan kasut semua kan. So, with that, I see that she's very educated tau dalam tu. Nampak dia macam very educated. Tapi memang dia. Beliau pun dari St. Hilda's Prefect. Awal, I don't know pula. Oh, you tak tahu? Tak tahu pula. English school buat kita. Iyalah, ya. Yeah. Then after that baru saya tahu lah. When I meet dia, kita kan jumpa kan. I tak tahu dia dari mana. But the way he put up, like so posh, apa dengan handbag, dengan jalan, dengan gaya macam proper. Then with baby dolls, she's like that also lah. So soft spoken also. Jadi macam I said, semua orang film dulu semua macam okay lah. Kalau okay, jadi tadi dah cerita pasal Mak Shima sikit. Dia belum jawab lagi tu Mak Shima tu. Mak Shima tadi tak ada yang awal-awal tu ni. Betul ke cerita yang naik kereta dengan hai? Kenapa bila cakap macam gitu kan, makna orang yang sopan santun bawa kereta ada kelas, macam saya teringatlah macam
Macam queen-queen kan nama-nama ini. Dia macam itu ke? Waving-waving eh. Begitukah Mak Shima ceritanya? Betul. Betul? Pasal dulu Mak Shima ni tak banyak cakap tau. Tak banyak cakap? Kalau tak betul-betul, tak berbual. Ah. Sebab memang tak boleh berbual ke? Tak dikasi berbual ke? Tak suka menyapu orang cakap lah. Tak suka. Jadi orang bilang apa, macam apa, bunyi batu, bunyi dah dia. Kalau ditanya baru jawab, kalau tak ada, aku buat wudu. So that time, kalau Mak Shima, that time boyfriend, ada boyfriend, banyak banyak boyfriend yang itu. Oh. Bukan tanda. Dikongkong oleh orang tua. Gitulah cerita dia. Ada sebabnya lah. Ada sebabnya. Siapa yang tanda? Lagi muda-muda, siapa yang tanda kan? Semua orang nak berkasih-kasih kan? Tak dapat. Tak ada peluang pun? Tak ada peluang. Arang mak tu jaga betul. Okey. Kita ambil peranan yang dua orang ni pun both classy, both ada gaya, both ada glam, but they were staying at the same place, so tak ada macam rivalry ke, tak ada macam tak. No, they are very good friend. That's why kita belajar dari situ why they can get together. Abi macam adik-beradik semua. Yes, lagi rapat dulu dengan orang-orang Rahmat, Kak Nur rumah semua rapat kawan. Yeah. tak dia lagi seluruh rumah. Mak Mahmud, Jin Samsudin, Kak Sima, Kak Dia, Marani, Nurma Dia, Pakcik Malik Islam Muda. Satu derik tu. Bila dah rapat macam gitu, kita kan biasalah, kita kan ada konflik sama sendiri. Kadang-kadang selisih faham, dia tertinggi suara, kita dah tak suka. Tak. Pernah tak? Tak pernah? Tak ada. Tak pernah. Tak pernah terjadi? Tak pernah sampai, terjadi. Sampai, aku tak nak berlakon lagi lah. Tak pernah terjadi tu. Tak ada. Kenapa kita kalau nak berlakon nanti kita bila-bila kita berlakon nanti kita dah habis okey cut ini. Kita tanya director habis sama tu bang. Boleh ke? Oh best dulu. Okey lah. Itu mesti tanya dia tak ke nanti dia tak puas hati kan. Oh okey. Jadi tak ada antara itu tak ada perselisih faham yang sampai tak nak berlakon ke apa tak ada. Waktu dibuntik tak adalah. Tak ada. Semua baguslah. Si dulu orang tak, orang memang ikut skrip. Bila menari ke, menyanyi ke, lakonan ke, dia ikut skrip. So orang menjiwai lagi. Oh, very hard tau. Menari pun juga menjiwai juga. You know what you are dance for. Menari untuk apa? Macam let's say macam Kak Dayang tu, tiba-tiba dia keluar on stage. Walaupun tak belajar tapi dia menyanyi, tapi ada gaya dia. Also like macam model pasal dia because dia orang ada tersendirinya, punya glam, ada gaya sendiri. So dia kena, kalau tak ada mana jodoh, bagi kata-kata mana boleh kan? Yalah, macam saya dulu pun kita sebelum start itu kan ada kenduri semua kan? Yes, dulu yang cakap lagi. Macam mana? Kenduri sebelum start filem? Ya, yeah. Yeah, dulu itu mereka kasih skrip lah. Yes. Itu kan? Kita oh, jadi waktu skrip reading tu ada doa selamat before, lah? Before, kita ada bikin doa selamat. Each film lah ada. Tak film lah kalau macam nak buat perfilman ya, satu unit lah. Kameraman, tawayaman, artis-artis semua, satu unit buat kenduri. Ni kat dalam studio ni bikin kapek ni kan. Okey nak makan apa maksudnya? Nak berani, nak nasi ambung. Nasi ambung. Yelah, nak bungkus apa. Semua nasi ambung lah. Nasi ambung. Nasi ambung. Jadi masing-masing bawa? Tak ada, dia order. Order. Okey. Jadi kita semua kat situ artis-artis, all the yang berlakon kata filem itu kata Agung-Agungnya ke macam Kak Simbamnya itu tadi semua the same people. Director dia Kak Simbam. Pelakon semua lah. Itu. Siapa yang ada bahagian kan? Macam kodek filem lah. Semua makan bersama. One big family. Yes. Masya-Allah. Kita beruntung hari ini kita dapat Mak Shima, Mak Dayang, Cik Norma. Yang mana kebetulan your lifestyle ketika itu memang middle upper lah. Ada tak Abang Jamil
kita punya artis yang dia punya kehidupannya yang tak semewah apa yang Mak Sima, Mak Dayang dan Cik Norma go through? Setahu you lah, kerana you dapat dengan diorang kan. Kalau Kak Buntik tu rasa macam everybody okay lah. Memang ada lah, macam kalau you banyak shooting memang ada duit lah kan. Kalau tak ada is personal life, kita kerja tak mahu tak tahu lah. So I find that the thing is I find out I dapat tahu as suka tu pasal everybody are happy. Ha. Kalau dah happy tak ada masalah lah. You can go to the house ke mana. Mereka tak ada masalah. They are very happy, they get together. Itu je. Macam kampung kan. Macam kampung. Habis dia orang help each other also. Dorang tolong masak tu lah, bagi sebelah-sebelah kan. Itu eh. Jadi satu. Jadi kalau kita bilang memang zaman klasik, filem-filem klasik Melayu dahulu, kerjasama, gotong royong, kekeluargaan yang kuat, yang erat, itu memang real lah. Itu bukan cerita that lah. That is the real life. Macam kira kan macam Hollywood. Kita ada Beverly Hills ni lah. Beverly Hills kita tu butik tu eh. Yes. Beverly Hills setiap Melayu. Setiap kampung mesti ada penghulu. Setiap kampung mesti adanya leader. Kalau ada masalah, leader ni siapa waktu tu dekat Buntik yang menjadi demi ketua? Dia apa? Penghulu. Penghulu di Buntik. Buntik tu yang jadi ketua tu siapa? Tak ada lah. Tak ada siapa penghulu. Tak ada. Jadi kita ramai-ramai lah. Nanti tak malam malam raya eh. Okey, kita adakan kenduri. Masing-masing bawa satu dulang. Dekat badminton court tu lah. Pasang paket apa semua gitu. Kita duduk masing-masing berapa buah pintu rumah tu kan. Jadi satu dulang tu dah banyak tau. Sorry. Mak Syima, waktu praktis menari sama Aunty Bobby tu di mana? Dalam sini. Dia ada special bilik macam gini lah besarnya. Dekat quarters tu juga? Dekat studio? Kawasan studio tu. Oh, okey. Besar tempat dia. Jadi di dance, dia ada dance studio dia sendirilah. Oh, sendiri. Okay. Kalau Mak Syima masih ingatlah kan, waktu buat exercise body conditioning untuk menari tu, bahagian-bahagian mana yang paling penting yang mesti nak kena stretch, mesti nak kena buat dia? Yang Mak Syima favorite. Tapi Mak Syima sekejap aja masa tu. Ha, yang kena exercise tu, tapi apa sekarang aku buat? Exercise yang macam mana? Ya, macam kita pegang ini besi kan, macam berapa kali, sekali, dua kali. Lepas kita naikkan tangan, satu sini, ini. Sakanlah, kepala. Kaki stretching, buat juga? Kaki stretching, buat. Sampai sekarang, sini, sana. Waik. Kasih lembut. Depan, kanan, sini. Daripada duduk antara duduk dan tidak lah gitu kan. Itu macam ballet punya exercise, bukan tari Melayu punya exercise. Dia untuk apa orang bilang, untuk perut. Untuk perut? Asyad. Mak Dayang. Tadi Abang Jamil cakap Kajubah. Pasal Mak Dayang bawa beg. Dia tak cakap Mak Dayang bawa beg apa. Yang tak bilang eh. Mak Dayang waktu jalan suka pakai waktu tu suka bawa beg apa? Handbag lah. Handbag yang macam mana? Ada panjang. Ada kecil-kecil dan akan kepit je. Kan inilah pemerhati dia ni. Dia nampak. Bernardo the image saya follow. Jadi nampak dia bawa beg, cuma beg yang kecil-kecil yang cute-cute lah. Dua-dua sama. Bermakna based on your story eh, apa yang baru sampaikan tadi, Abang Jamil cerita personality dari apa Mak Syima dengan Mak Dayang ni macam lebih kurang sama gitu. As you can see now lah. As you can see now macam mana nombor berlaku. Dan dia pun sama juga, you see. Very proper. You know how to dress up, you know how to wear to meet. Korang nak kat rumah. Tak pernah bergaduh, tak pernah sisi faham tentang satu orang. Yes, dia jaga image orang. Tapi mungkin kalau tak jaga, dia memang dah on his own lah. Dia memang dah sedia. Dia memang dah ada. Dah built in. Dari dalam sudah ada. Macam air lah. Amboi. Abang Jamil pun. Masuk juga. Ya, harus.
Okey, kita pun dah dengar cerita pasal Mak Shima, Mak Dayang. Abang Jamil, ini pasal Cik Norma, tak ada ke story pasal Cik Norma kita? Memang dulu adalah, when I'm small, diorang cerita pasal, kau tak tengok tak yang penyanyi yang gede tu, yang menari, yang agogo kau main lagi kan? Cakap dia menari ke tak? Habis tu, then when I grow up, diorang ajak pergi tengok lah, duduk kat tempat dia menyanyi tak? I cakap tak ada pun macam gitu, tapi what I know dulu dia the dressing is different from when you talk about dressing is different from yang dulu 50, yang Kak Simang kan tu. Dia on her own macam of course sama naik club kan. Then dia wearing the skirt and then this all this go time lah. Dengan chatting ada menyanyi semua kan. Tapi yang cakap lagi. Abang Jamil. Cuba Abang Jamil berdiri dan tunjukkan kita macam mana dekat. Dia mahal nanti kalau lebih. Ada skirt dia, skirt dia macam mana? Kan? Mini skirt. Mini skirt. Berani tahu dia. Kau ada dia berani tahu macam apa. Habis tu tak apa juga orang ikut. Macam mana tu? Abi, I pun tukang design. Abi kadang ada sleeve lah, bebek lagi. Kau ada bebek dengan dia menari macam cakap itu macam over lah kata dia kan, dia style kan, that her style lah. Ada tahu orang follow. Dan people can follow dia style lagi. Kau nak ikut macam dia style lagi So betul tak? Ya betul. Pasal kita dulu. Jadi Cik Norma tu. Tak tahu orang ikut. She don't know. Yes. Trendsetter jugalah eh. Dia on her own glam. Dia ada dia style lah. Dia punya era is 60s ya. Dia ada dia style. Jadi orang datang kat Abang Jamil ni suruh design pakaian macam Norma Zainal punya pakaian. Macam maksudnya macam tu. Dia cuba suruh tengok macam-macam mana tapi dia follow lah. Dia orang ikut selalu. Wah. Pasal I suka ikut macam apa the western style. Yes. Ini nyanyi macam kekewat sikit lagi tau. Macam mana? Macam nak kekewat macam very nak seducing to dia lah kan. So kan dulu macam mental gitu lah. Tapi it's character lah, you know. She did very well. What I see lah. Terima kasih banyak-banyak. I'm telling you, right? Yes. Betul juga. Itulah dia. Itulah beruntungnya kita ni kan mendapat perspektif dari pihak ketiga yang melihat observer ni kan. Penting ni observer-observer ni kerana mereka lah, dari mereka tu kita dapat macam-macam cerita. Jadi Abang Jamil ni sebenarnya dalam industri ni penting sangat peranan dia walaupun dia tak directly involved. Nah, saya rasa inilah antara peranan yang perlu diisi. Tapi kita perlukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tak ada double triple agenda. Itu penting. Jadi kalau dapat orang-orang macam ini, pasti industri kita juga akan cepat berkembang. Best. Alhamdulillah, banyak juga maklumat yang berguna yang telah dapat kita sama-sama raih dari pertemuan dalam rancangan Kopi O Pisang Goreng ini. Semoga anda di sana yang menonton melalui Facebook dan YouTube Era dan Seta dan juga Facebook dan YouTube Esplanet dapatlah berkongsi dengan teman-teman lain dan tolonglah bantu kami luangkan masa mengisi borang maklum balas itu, okay? Sehingga bertemu di edisi selanjutnya, saya Azrin Abdul Rahim mengundurkan diri dengan sebuah pantun klasik. Menyamil, saya nak kasih pantun. Nah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih dari Kopi O Pisang Goreng Sempena Festival Muara 2021.